Ini berikutan kawasan sawah bertukar wajah apabila dibangunkan dengan berbagai projek infrastruktur, komersial dan perumahan sekaligus menjadikan keluasan sawah padi negara makin mengecil. 750 pesawat kampung Pulau Maharaja di Padang Perahu Kedah rusak apabila tanaman padi mereka terjejas. Setiap pesawat dikatakan akan mengalami kerugian antara RM10,000 hingga RM15,000 jika masalah itu tidak diatasi segera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syazwina binti Muhammad Jamaluddin di 2018-2086-258 bersama anda selama 5 minit dalam berita yang menyentuh mengenai isu-isu sektor pertanian di Malaysia. Saudara, tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang mudah ditemukan, apalagi kita yang tinggal di daerah pendesaan. Hamparan padi yang hijau kekuningan pasti menjadikan mata sejuk memandang. Namun begitu, tahukah anda hampir kebanyakan negeri kini mengalami krisis penyusutan kawasan sawah padi yang tidak dikawal mampu mengancam pengeluaran beras yang menjadi sumber makanan ruji di negara kita ini? Statistik menunjukkan menjelang tahun 2050 dijangka 70 hingga 80% penduduk Malaysia akan mendiami kawasan luar bandar. Pada masa itu, rata-rata kawasan luar bandar akan berubah wajah menjadi bandar sekaligus menyebabkan kawasan pertanian semakin menyusut dan berkurang. Impaknya, Malaysia bakal mengalami penyusutan hasil pertanian dan krisis makanan sekiranya perkara ini tidak dibendung dengan baik. Ikuti laporan secara terperinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan krisis ini berlaku bersama saya. Pertanian padi merupakan salah satu sektor terpenting dalam pembangunan negara kerana selain sebagai pengeluaran makanan ruji, ia juga merupakan penyediaan lapangan pekerjaan bagi sebahagian penduduk Malaysia terutama yang berada di kawasan luar bandar. Sehubungan dengan itu, usaha kerajaan terus ditumpukan untuk mengukuhkan industri padi dan beras negara melalui peningkatan produktiviti dan kualiti padi dan beras sebagaimana yang dinyatakan dalam Dasar Agro Makanan Negara 2011-2020. Namun, tingginya tahap kemudah terancaman yang dihadapi sektor ini baik dari segi ekonomi mahupun sosial telah menjadi faktor penyebab mengapa sektor ini semakin hari semakin terancam. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan Malaysia bahkan mengalami krisis penyusutan kawasan sawah padi. Antara salah satu faktor utama adalah faktor perubahan iklim yang tidak menentu yang melanda negara Malaysia. Perubahan iklim yang menyebabkan hujan tidak kunjung dalam jangka masa yang lama akan menjadikan sejumlah besar daerah mengalami kesulitan untuk mendapatkan air yang mencukupi terutama di kawasan sawah padi. Malah, perubahan iklim yang menyebabkan hujan tidak turun ini juga akan memberikan impak yang besar kepada tanah iaitu tanah akan menjadi kering kontang dan merekah. Akibatnya, puluhan hektar kawasan sawah padi yang dimiliki oleh para petani semakin lebih terancam. Selain itu, menukar status tanah pertanian kepada pembangunan juga merupakan antara salah satu faktor yang menyebabkan krisis penyusutan kawasan sawah padi ini berlaku. Faktor ini dapat dilihat apabila terdapat kerajaan negeri yang sewenang-wenangnya menukarkan syarat tanah pertanian semata-mata untuk membuat projek perumahan mahupun industri. Kedua-dua faktor utama yang menyebabkan krisis penyusutan kawasan sawah padi ini berlaku iaitu faktor perubahan iklim yang tidak menentu dan faktor menukar status tanah pertanian kepada pembangunan telah menjadikan kawasan sawah padi semakin lama semakin mengecil dan berkurang. Perkara ini seiring dengan hasil kajian yang didapati iaitu menurut laporan Simtek Zain pada tahun 2009 perlu dijadikan iktibar di mana hanya beras pada ketika itu meningkat disebabkan kekurangan bekalan import dari Vietnam. Impaknya, kerajaan terpaksa mengeluarkan peruntukan secara berlebihan hanya semata-mata untuk membeli beras. Hasil laporan ini didapati sekiranya jumlah penduduk semakin bertambah, maka permintaan beras sebagai makanan ruji juga semakin meningkat. Oleh hal yang sedemikian, hargailah hasil penanaman dan industri pertanian terutama sawah padi
agar dapat menjadikan sumber makanan ruji kita terjamin hingga masa akan datang. Sekian laporan mengenai sektor pertanian bersama saya Syazina Jamaluddin, khas untuk anda. Snow Music Studio.